Bro, katanya mau review ikan. Ayolah, gas. Iya, gue minum dulu bentar. Lu gila kali ya, bro? Minum air akuarium. Ngaco lu. Kita agak gila lah orang ini. Acua. Air minum pegunungan. Ayo kita ke sono. Soalnya nih, kenapa gue juga minum acua? Karena anak muda sekarang tuh jarang banget minum air putih. Apalagi kan padahal dokter bilang itu air putih itu bagus untuk kesehatan. Maksimal 8 kali sehari. Iya bener gak sih 8? Iya 8 kali sehari. Malah kita minumnya kopi, teh. Malah minum-minuman energi. Malah minum alkohol. Gak bagus buat kesehatan. Makanya minum acua. Balik lagi bareng gua Broy di Jurassic Fish Kingdom. Nah, episode sebelumnya kita bahas udah ikan-ikan purba lah ya. Marbelang fish, terus papirong ramsyong lain, atau gapong marble knife fish. Nah, episode kali ini kita bahas yaitu nama ilmiahnya Masta Cembelus Erythrotaenia. Susah banget, gue kalau disuruh ngulangin itu gak bisa lagi. Ya itu sili api, atau gak nama Inggrisnya fire eel. Si corak membara dari Asia Tenggara. Itu di Indonesia, Kamboja, Malaysia, terus Thailand, Vietnam. Terus ya pokoknya negara-negara ASEAN lah, Asia Tenggara khususnya. Dan ini kan menurut gue pribadi itu eksotis. Kenapa bisa gue bilang eksotis? Ya nggak usah dijelasin lagi gitu. Kalau misalkan dari kita ngelihat dari bentuk ikan panjang itu palingan kita masih mikir, wah itu belum, wah itu jenis-jenis morai. Tapi ini berbeda dari semuanya. Mereka oke, mungkin di nama Inggrisnya fire eel gitu. Kita bisa artikan secara harfiah ke bahasa Indonesia belut api. Padahal dia nggak masuk di wilayah jenis belut. Jadi nama lokalnya tuh ikan beros. Jadi fire eel itu bukan berarti ini tuh belut api. Ini tetap jenisnya ikan sili gitu. Kenapa dia eksotis? Dari bentuk tubuh, dari bentuk mukanya itu emang dibuat Tuhan untuk jadi bottom feeder atau enggak ikan yang hampir selama hidupnya itu ada di dasar air atau enggak dasar air gitu, di pasir-pasir, khususnya substratnya itu yang bagus ya. Kalau misalkan emang pengen taruh dia di setup kayak ini, setup biotop gitu. Terus substratnya bisa pasir, bisa silika alus, pasir malang itu juga bisa. Karena emang di alamnya dia ngumpet sampai kadang-kadang tuh cuma muncul palanya doang. Jadi untuk size maksimalnya kalau di alam itu sih bisa sampai 1,2 meter. Tapi mungkin kalau pemeliharaan di akuarium agak susah lah ya untuk mencapai ukuran maksimal, palingan 70 hingga 80 cm. Bahkan seminim-minimnya dia hanya mencapai 50 sampai 60 cm aja untuk pemeliharaan di akuarium, tergantung size akuariumnya. Untuk daya tadi juga dia tergolong sangat mudah, makan udang, terus cacing, bisa pakai ikan. Dan tadi kan gue udah jelasin kalau di situ ada kondisi. Ibaratnya kalau dipakai untuk komteng ikan predator gitu, misalkan ada pemeliharaan arwana atau ada pelihara yang ikan-ikan tengah, payara ataupun apa, dia sangat bisa. Dia bisa, contohnya bisa dikatakan cleaning service-nya predator lah. Dia yang menghabiskan sisa-sisa makan yang berantakan dari ikan-ikan pemburu di tengah maupun ikan-ikan atas gitu. Terus untuk suhunya, itu dia bisa dirawat, dia bisa ditaruh lah suhu kisaran
25-26 sampai 28 derajat lah. Jangan terlalu tinggi juga, karena dikatakan apa ya, ini kan untuk tata peliharanya atau enggak, cara peliharanya itu di tengah-tengah moderate level dan easy gitu. Apa ya, ya gampang-gampang susah lah kalau misalkan kita ya bahasa yang mudahnya gitu. Untuk pH sendiri ya mungkin normal lah, normal 6,5 sampai 7,5 gitu. Jadi ya ikan eksotis ini, corak membara dari Asia Tenggara ini cocok banget buat kompleng, buat apalagi kalau misalkan setupnya di Johan ini tuh bisa bagus banget untuk menikmati keindahan coraknya. Nah, jadi tuh set biotopnya gini tuh asik juga buat tuh susah nih, zoom. Nah ini nih, cakep kan. Nah dia cocok banget lah misalnya buat konten, karena dia juga enggak rusuh sih sama ikan-ikan lainnya. Jadi kalau yang mau bisa hubungin di Rapid Test Instagram, tetap ya nomor 3 di sini. Oke, tadi sekian dari gua. Penjelasan tentang seni api ya, lagi-lagi ya. Info nggak terlalu detail, gua cuma sharing, gua cuma intinya jualan. Intinya tetap gua pengen jualan. Jurassic Fish Kingdom adalah sebuah brand yang menjual hewan, khususnya ya tetap ikan, nanti mungkin juga ada reptil. Dan tunggu official merchandise kita, baju, stiker, topi, dan lain-lainnya. Dan juga subscribe. Gua mohon banget supportnya. Terus kalau kritik, saran sangat-sangat diperlukan, biar channel ini juga bermanfaat bagi kita semua. Like, share ke teman-teman. 1000 subscriber giveaway. Kayaknya sih mau tolong. Oke, bye. Next episode, Tiger Eel, Morai Air Tawar di Dunia, asli Indonesia.